Hai guys, balik lagi di bersama gua Michael, sama gua Alung dengan senter yang tidak menyala ini, dan juga Robert sebagai kameramen. Nyala nih. Kita hari ini ada di sebuah kawasan di daerah Karawang yang dulunya itu ditempatkan sebagai sebuah menara air, yaitu Moksen. Di sini tempat ini terkenal lumayan angker lah di daerah sini itu, karena seperti yang kita lihat di atas ini, zaman dulu tower ini tuh bisa dinaiki, kita naik dari bawah. Nah, tower ini tuh, oh bisa ya? Kita bisa ke atas dan kita bisa lihat pemandangan kota dari atas. Cuma zaman dulu banyak yang menyalahgunakan lah tempat ini untuk bunuh diri. Sini sih gue merasa udah menghawanya tuh kayak, walaupun tempatnya terbuka ya, dataran rendah juga, tapi entah kenapa gue di sini tuh merasa kayak oksigennya tuh tipis ya. Kalian bisa lihat di sini gue keringetan dan kesangan guys. Biar kelihatan. Nah. Biar kelihatan jelas ya. Dari bawah. Nah. Just lura. Main ucing. Oke kak, jadi kita mau ngapain nih kak? Ya kita mau jalan-jalan aja lah, lihat fakta-fakta yang dulu pernah ada. Guys, gue pengen nunjukin di sini nih guys. Jadi di sini tuh ada sebuah tangga, di mana dulunya itu di sebelah sana tuh ada rumah yang pernah dijadikan pembantaian lah. Tapi rumahnya udah dibongkar karena emang meresahkan warga sekitar. Gimana lo perasaan lo di sini lo? Gelap. Dulu tuh setahu gue soalnya ini nyala mah lampunya. Kan nembak ya, sekarang kayak gak keurus banget. Gak keurus. Sebenernya gue kepo ke dalam ini sih, bisa gak sih? Beneran gue kepo ke dalam. Ke bawah aja ya? Bisa gak sih? Gak bisa kayaknya, digembok. Tapi kita coba ke bawah aja. Soalnya lu kalo liat sini deh. Lu bisa lihat anjir di sini. Oh ya? Tuh. Ada tangganya kan? Coba liat lu, siapa tau ada. Liat gak sih? Oke guys, kita mau ke bawah. Kita mau cek ke bawah. Apa ada sesuatu yang ini sebenarnya kelihatan guys? Kelihatan nih. Mana review? Harus penting. Blok. Enggak usah nahan. Bisa. Kayaknya sih. Kayak
Gembok. Gembok. Oh iya, migrainnya udah. Oh, kita mau lihat di bawah ada apa gitu. Ya lewat atas aja. Sebenarnya sekarang sih kondisinya udah cuman tower doang. Nasir enggak sih di belakang gedung ada apa? Ada apa? Outdoor. Ya yuk, lihat aja. Hey guys. Office aja gitu sih. Tapi masih ada yang ini. Dengan bulan purnama guys di atas. Iya kali ya. Si A-nya yang tadi kali. Ah siapa? Oh si A yang tinggal ini mah. Si A yang asli nih. Coba Bang Mike, story-story apa aja yang pernah ada isu-isunya Bang Mike? Jadi kemarin tuh gue sebenarnya ingin membuktikan ya. Kayaknya lebih baik di sini enggak sih? Oh, iya, balik building ini. Tim jurnalisnya kemarin kan kesini emang dia explore dan ke rumahnya itu sebenarnya yang membuat apa? Rumah yang digusur itu. Kayaknya Bang Robert mendengar sesuatu adik-adik. Mau mendengar sesuatu? Air kah? Kan buat pengen anggota di sini juga mencari pembuktian kan, karena kan seperti yang kalian sahabat goib saksikan anjing sahabat goib anjing nemu anjing ayana teh lain yakut majud deh ayana mah sahabat goib aduh anjing ngap cok. Jadi seperti yang sahabat goib tahu, yang kita bertiga ini kan orang skeptis banget. Nah kita tuh pengen ngebuktiin juga apa yang diucapin sama salah satu YouTuber yang tadi sempat gue spill namanya siapa. Beliau ini kan pernah datang ke sini, tapi di rumah yang tadi digusur itu yang kita lihat dari atas. Nah dia tuh bilang katanya di sini tuh ada sosok yang menyedihkan lah. Yang dulu tuh sempat jatuh dari atas itu ke sini. Dan katanya sosoknya tuh kayak pengen ngerengek, pengen balik, pengen ikut gitu loh, pengen balik ikut keluar dari sini karena di sini rasanya katanya ada sosok lain yang menyiksa dia. Tapi jujur di sini kita hanya mendengarkan suara karaoke ya. Bau. Hah? Bau apa?
Enggak, gue hidung gue kayak bukan dari ucin dong. Tahu, aneh, asing-asing di hidung. Sepertinya saya tidak mencium sesuatu ya. Atau kamu yang ternyata pop. Konsep kayaknya sih begitu. Gue penasaran sih kalau keluar belok kiri itu ada apa. Ini nih, gue malah justru fokusnya bukan sama ini anjing. Apa? Ini bangset. Apa? Ini poni ini babi. Ini. Bukan muncul dari kiri sini kan? Itu tuh perumahan, rumah-rumah gitu. Dan yeah, itu rumah banyak rumah yang terbengkalai dan itu lebih mengerikan anjing. Banyak itu di situ sebenarnya lampu nyala tuh. Rumah terbengkalai itu. Itu rumah warga sih. Ya iya. Masih ada yang banyak yang tinggal loh, cuman ada yang banyak terbengkalai juga. Lo apa merasakan sesosok apa di pohon itu? Ini sih pohon gede banget sih. Tadi kan pas gue belum tahu lo di dalam, gue kan stay di situ. Muter balik, tapi gue agak terganggu sama pohon itu. Gak tau, gue agak merasa terganggu aja. Ya feeling gue nggak, yang feeling not good aja, gue nggak lihat apa-apa. Pas sudah di sini mah malah gue merasa kayak ya, ya mungkin ada story itu, cuman lebih nyaman aja. Lebih nyaman, nggak bilang bagus ya feelingnya, cuman lebih nyaman aja daripada di pohon itu anjing. Angkat. Kemana? Atas lagi. Karena menurut Pak Alung kan pohon itu. Kita coba lihat dari atas. Menurut gua sih ada yang di belakang. Oh ya? Udah coba kita ngikutin lo lah apa yang lo lihat kan dari kita. Bentar deh, gue tadi lihat bayangan putih di bawah sebelah sana. Do you see what I see? Tapi ngap dia. Ini paling gelap. Jadi guys, kita di sini mau challenge untuk melakukan sebuah challenge lah. Karena kita dapat tantangan kan dari salah satu YouTuber yang terkenal juga eksplorasi mistis juga. Kita challenge untuk nyalain atau play lagu Ling Sirungi ini. Ling Sirungi. Menurut urban legend tuh emang lagunya tuh biar apa sih kalau play lagu Ling Sirungi itu? Udah ambil play aja kali ya? Nggak usah. Kan pemanggil ya? Bukan. Jadi sebenarnya kan gue orang Jawa ya guys ya. Sebenarnya bagi orang yang nggak tahu tuh terkesannya lagunya itu serem. Padahal lagu ini tuh dulu
di kalau nggak salah ya gua dibuat atau dikaji dari lagu pujian dari pertapaannya Wali Salah atau Wali Songo, gua lupa, correct me if I'm wrong, si Sunan Kalimalang. Sunan Kalijaga, bukan Sunan Kalijaga apa Gunung Jati gitu, gua lupa, pokoknya ini tuh sebenarnya lagu pujaan gitu. Justru harusnya kalau dengan lagu ini makhluk-makhluk sekitar tuh pada takut harusnya. Cuma coba kita buktikan aja. Coba kita buktikan aja. Play. Play. Gede. Kok begini ya ini serunginya? Oh, kenapa? Salah. Kok begini sih anjing? Salah, Cuk. Salah, guys. Ini mah serungnya breakbeat, goblok. Jangan ngajak-ngajak ntar disamperin warga lagi juga. Bob, lari, Bob. Ah, anjing.